Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman cara membuat akun Facebook dengan akun Gmail. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ada baiknya teman-teman klik subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nanti saya upload video teman-teman tidak ketinggalan update dari saya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama teman-teman langsung masuk ke akun Facebook. Nah, di sini teman-teman klik buat akun Facebook baru. Klik selanjutnya. Klik izinkan. Nah, di sini teman-teman pilih email mana yang ingin teman-teman tautkan dengan akun Facebook yang ingin teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman buat sesuai nama teman-teman yang ingin buat. Setelah selesai, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Kemudian di sini atur sesuai tanggal lahir teman-teman. Di sini saya buat tanggal lahir 24 hari 2000 2000 1996. Selanjutnya kalau selesai. Kemudian di sini teman-teman jenis kelamin teman-teman pilih sesuai kelamin teman-teman. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di sini kalau teman-teman mau mendaftarkan dengan email, di sini klik daftar dengan alamat email. Kemudian masukkan alamat email. Setelah selesai, teman-teman klik selanjutnya. Kemudian teman-teman di sini buat kata sandi untuk Facebook teman-teman. Usahakan yang simple biar tidak lupa di kemudian hari. Kemudian selesai, klik selanjutnya. Nah, di sini selesai mendaftarkan. Kemudian klik daftar. Nah, tunggu prosesnya selesai, teman-teman. Klik saja lanjutkan. Nah, sudah jadi teman-teman. Sudah selesai akunnya. Mudah sekali bukan teman-teman? Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like, comment, share, and subscribe. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.